Persiapan rapi giat dijalankan petugas Ranjaya Pilihan Raya SPR menjelang hari pengundian pada pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri DUN semuanya esok. Untuk perkembangan lanjut, kita berita langsung bersama wartawan Syamia Sufri yang berada di Dewan Seri Cempaka. Silakan. Baik, terima kasih Nasri. Tinjauan saya di pusat perjumpaan rasmi undi bagi PRK DUN semuanya pada hari ini iaitu di Dewan Seri Cempaka Majlis Pembadan Kajang. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan seperti mana yang dapat dilihat di belakang saya, petugas SPR sedang bertunggu lumus membuat persiapan rapi bagi proses semakan terakhir peti undi pada hari ini. Baik, dan pada hari ini turut serta untuk meninjau proses semakan pada hari ini adalah pengurusi SPR yang Encik Azhar Aizan Harun bersama timbalannya iaitu Dr. Azmi Syarum dan juga empat orang panel SPR. Baiklah, bagi menceritakan lebih terperinci mengenai proses pada hari ini, kita bersama dengan pengerusi SPR, Encik Azhar Aizan Harun. Baik, Encik, terima kasih kerana sudi bersama dengan kepada hari ini. Jadi, boleh Encik ceritakan tentang proses semakan terakhir peti undi dan juga pengagihan alat mengundi kepada ketua tempat mengundi? Seperti mana yang kita dapat lihat di belakang, hari ini adalah proses yang biasa kita jalankan sebelum hari mengundi, iaitu proses semakan dan pengagihan peralatan-peralatan yang akan digunakan pada pilihan raya besok kepada ketua-ketua tempat mengundi. Semuanya berjalan dengan lancar. Semua peralatan sedang disemak sekarang. Ya. Baik, esok hari mengundi, so kita ada berapa saluran dan juga tempat pengundi untuk hari esok? Kita mempunyai 24 pusat mengundi besok dan 116 saluran semuanya, ditambah lebih daripada semasa PRU 14 tempoh hari. Kita mempunyai 996 petugas yang akan bertugas semuanya besok untuk area kecil ini, dan jumlah pengundi yang akan mengambil bahagian besok adalah 53,411 orang pengundi semuanya. Baik, so mungkin Encik Azhar ada pesanan kepada pengundi yang akan keluar untuk mengundi esok? Saya ingin meminta semua pengundi, 53,411 orang semua itu keluar mengundi kalau boleh dengan awal besok, dan sentiasa berhemah sesama sendiri, ya, antara satu sama lain, dan jangan menimbulkan apa-apa kekecohan. Saya juga ingin menekankan bahawa pengundi-pengundi tidak dibenarkan memakai apa-apa pakaian ataupun membawa apa-apa barang yang mempunyai logo parti, nama calon ataupun bendera parti ke pusat mengundi ataupun di dalam kawasan 50 meter daripada kawasan tempat mengundi. Sesiapa yang membuat demikian akan dipohon supaya beredar ataupun tidak memasuki kawasan larangan tersebut. Baik, terima kasih Encik Azhar. Baik, itu saya dapat kongsikan setakat ini. Kembali kepada Nazri di Angkasa Peri. Silakan Nazri.